sampai sini kasih tumpang. Adakah kedatangan kita ni diterima?
saya nak tanya soal dulu. Ada kegiatan yang kita diterima? Adakah bapak si Mak, bapak si Safura ni terima kegiatan kita ni? Kalau tak diterima, kita tak masuk balik lah bapak. Jadi kita nak tanya dulu, pun diterima ke tidak? Okey, alhamdulillah. Kata orang apa ni, besar, new, besar lah harapan dia. Kalau dah datang tu dengan harapan yang baik, maka insyaAllah kita terima dengan harapan yang baik. Kerana nawa itu kita sebelah sebelum tolak tu dah baik. Jadi alhamdulillah, saya bagi pihak, tak payah tanya dia, tanya saya pun. Alhamdulillah, kami, saya bagi pihak wakil perempuan, wakil perempuan, kerana kami cakap terima kasih. Dan sahabat kami amat-amat mengalukan kedatangan tuan-tuan dan perempuan wakil lelaki ini dengan dia dan Amira dah tak tahu lah. Tapi kalau saya sebut lagi lah sama dia Muhammad Syafiq dia dua tadi betul kan satu? Betul kan? Kalau dah terima saya terlebih dahulu silakan saya penerima. Iya. Saya penerima. Okey, dah diterima kan? Nanti saya cakapkanlah. Ini saya bagi pelak. Pelak makan sini itu pun boleh. Apa yang isi dalam itu pun boleh. Dulu dia makan sini. Dia makan apa itu. Kalau makan mabuk ini dah boleh jauh. Jadi saya terima lah. Saya terima ya. Jadi dah lain-lain saya bawa lah. Apa yang di yang diiringan lah. Ada yang ingat? Cincin. Serta ini hak terima dulu, hak tunang dulu. Okey lah, ini ada tanyaan di bawah. Oh, tunjuk, tak payah angkat lah. Tak payah lah. Tak angkat, susung belah sini kan, nak pulang belah sini kan. Jadi saya tunjuk sini pinang. Tak payah kan, tak payah kan. Ini tanda rasmi dia terima. Itu saya pasal kedua. Pasal kedua. Okay, pasal kedua. Tadi selesai. Ya? Dia tiba yang ini. Pemenangan dan okay, yang ini. Sirih pembinangan. Tadi sirih tanya. Tanya. Ini sirih bilang. Ini yang betulnya. Ini aku tanya dulu. Kalau tak jadi tadi, bawa balik lah. Ini yang betul. Sekarang ini yang betul. Apabila dah selesai ini, kita betul. Okey. Tadi alhamdulillah, ini sirih pembinangan telah dihantar oleh pihak lelaki untuk membina anak si Zamri. Okey. Jadi saya kena tanya ayah ni. Ayah ni ada telah. Macam mana ni? Alhamdulillah. Kena tanya ayah ni. Kena tanya dulu lah. Jadi alhamdulillah. Walaupun wakil yang kadang-kadang ada detik juga di hati ayah. Saya sudah akan pernah sedia tadi. Okey, jadi saya bagi pihak wakil daripada puan dengan hati yang rela, hati yang terbuka dan berbesar hatinya menerima pertunangan Syirik Junjung, pertunangan daripada pihak lelaki yang dibawa oleh wakil ya, wakil pihak lelaki untuk pertunangan Muhammad Syahrir, baru saya sebut nama Muhammad Syahrir bin Ridwan untuk dijodohkan dengan perempuan atau bakal pengantin perempuan yang bernama Syafura binti Muhammad Zamri. Betul? Betul. Orang perempuan itu betul? Betul. Betul. Ha, IC-nya saya tak nyatakan. Nama sudah betul lah. Tapi kan dia tengok. Nama kita, nama itu orang mana belum tahu kan? Syafura saja kan? Tapi kita nak tengok kat nama nanti je. Tengok boleh. Orangnya pula nanti. InsyaAllah lepas ni kan kita tengok. Kita akan tengok. Saya tak sebut IC dia. Dah cabut dah. Dekat. Kena angkat. Tak boleh angkat. Dekat sekali lah. Di bawah ni sekali. Haa, di bawah. Oh, dia ada rumah. Okey. Masuk rumah. Saya minta sekretari saya tengok lah. Okey. Okey, alhamdulillah. Semasa majlis pertunangan selesai, alhamdulillah. Dan cek tu atas nama wakil pengantin perempuan. Tapi maklumat terpaksa ayah pula esok lain jadinya ya. Jadi ini confirm.
Kita terima lah ya. Jadi saya bagi pihak bulan 5 2019. Betul. Dan majlis baca nikah kah kita panggil ya. Baca nikah akan diadakan seminggu sebelum tarikh ada yang besar. Maksudnya nikah dulu. Lepas itu majlis tu dibuat kemudian. Kerana seperti mana yang kita maklum bahawa di Kuala Lumpur ni nak booking Taiwan ni berbulan. Sekarang booking 6 bulan lah. Kita hari ni booking, hari ni boleh dapat lah. Booking hari ni 6 bulan ke depan baru dapat. Jadi setuju ni cara tarikh ni. Jadi kita pun dah berbincang dengan itu. 28 buat pada 28 dan 25. Jadi hari itu dia ada berbincang katakan nak buat dengan pernikahan pada hari Jumaat. Tapi pandangkan hari Jumaat hari bekerja. Jadi kita tak ada wakilnya, wakil kita banyak yang bekerja. Jadi nak cuti pun susah. Jadi kita minta air dalam bincang lah. Jadi kita minta awal tak minggu pada hari Sabtu atau yang lain. Jadi ada lah dapat dalam 2 bulan kita datang. Di wilayah air lah.